Unit Lansia GPDI Maranatha Kupang menggelar Natal bersama Lansia dan pemberian bingkisan kasih Natal. Pelayanan Lansia GPDI Maranatha mengadakan Natal kategorial dengan undangan dan Joyful Club atau kelompok pembaca Alkitab dalam rangka memperingati Hari Natal 25 Desember 2017. Koordinator Lansia Wasti Sukaningsi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan sekaligus kepedulian warga jemaat akan pengabdian para lansia dalam ketaatan kepada Kristus dan gereja, di mana para lansia ini telah menjadi contoh dan teladan yang baik bagi warga jemaat lainnya di gereja. Para lansia ini ternyata sangat setia beribadah, mereka selalu datang tepat waktu saat beribadah setiap hari Senin tepat pukul 4 sore. Natal lansia diadakan itu supaya semua lansia atau khususnya siapa saja yang bisa melihat itu bisa mempunyai semangat. Katakan bahwa lansia itu bukan berarti karena sudah lanjut usia berarti tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dengan Natal yang kita adakan dalam kelompok lanjut usia ini tetap mempunyai semangat Natal. Sementara itu, salah seorang lansia, Eli Bule, mengatakan dirinya sangat senang dapat merayakan Natal kembali tahun ini bersama anak cucu dan rekan lansia lainnya, dan tak lupa ia bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Lansia Maranatha ini baru pertama kali diadakan di restoran seperti ini. Hati kami penuh dengan sukacita. Nah, oleh anugerah Tuhan, begitu besar bagi kami yang sudah lanjut usia ini, kami masih dipelihara, dilindungi, kami berkati Tuhan. Ibadah yang dipimpin Pendeta Karolin Y. Sumlang STH ini mengambil tema pemeliharaan Tuhan sempurna dengan nats pembimbing terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7, yakni serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam khotbahnya, Pendeta Karolin mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati orang yang dikasihinya, bahkan sampai memutih rambut. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada para lansia atas sumbangsi mereka bagi gereja dan masyarakat. Acara ini juga diisi dengan kidung pujian dari para lansia, pembagian door prize, serta penyerahan bingkisan kasih Natal dari anak cucu kepada para lansia. Dari Kupang, Rudi Rihitugu, Tim iNews memberitakan.